Sabar, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mulai lagi main Desi 47 Kids Challenge bersama si krucil-krucil yang lagi pada galau ya. Gara-gara selalu ada monster under the bed, kita harus tambahin night lamp mungkin ya, supaya mereka gak galau gitu kan. Jadi si Teteh Aubrey, Teh kapan kerjanya Teh? Teteh gak kerja-kerja, oh 8 jam lagi deh kalau kayak gitu. Kita breeding yuk, ini apa ini? Ini si Sun Server kenapa gak dijual atau Teh? Coba breed lagi ya tuh Teh, sama Leopard, dapat Sun Server lagi. Lumayan 125 ya Sabir. Oke, jadi kita masuk ke build mode dulu ya sebentar. Habis itu kita tambahin wallpaper, dekor-dekor dikit lah, walaupun uangnya minim banget ya Sabir ya. Ini kamar cowok, jadi kita pakai warna ini gimana? Terang banget kan? Ya, yes. Terus kita tambahin floor. Oke, terus kita beli lampu-lampuan. Kita ke kids room, lampu. Lampu yang kayak bintang-bintang itu loh. Yang nempel di dinding tuh apa sih namanya? Berapaan tapinya? Kalau mahal gak jadi beli, Sabir. Mana sih? Nah, ini dia nih. Mana ya si lampu itu tuh? Apa sih? Nah, ini regular all night light. Ini tuh cakep banget tau gak? Taruh mana tapi ya? Satu anak satu gitu? Di tengah aja, di tengah. Nah, biar nyebar. Terus yang anak-anak ciwi-ciwi gimana ini anak-anak ciwi-ciwi? Aku rasanya pengen kayak ningkatin rumah gitu kan. Tapi belum mampu. Oke, gini aja dulu sementara. Oke, udah kan? Sisa 84 untuk modal hidup sehari-hari ya, buat makan segala macam. Tete Aubrey tidur, si Andy lagi main Monster Under the Bed ya kan. Dia feeling energized, dia energized kenapa deh? Oh, from seeing a monster under the bed. Ayo kita nyalain set colornya. Udah deh, ini udah nyala kan ya? Ya udah. Ini si geng-geng lagi pada main kartu dong malam-malam deh, bukan pada tidur kalian. Tapi mereka fulfill sih. Mereka cuma pada lapar doang. Tete Aubrey, ini si Abby nih suruh mandi dulu. Tete Aubrey pesen pizza ke buat kita ke gitu. Udah lama banget kan gak dipesenin pizza gitu ya. Terus nanti kamu makan. Terus aku tuh pengen improve dapur sih sebenarnya aku tuh. Nah karena Tete Aubrey bangun, jadi aku pengen si Tete Aubrey untuk ngurusin tanaman dulu nih. Tanaman yang entah gak ngerti saya juga ini gimana. Coba ya kita water, udah water. Terus di harvest soil dong. Oke, Tete Aubrey, thank you. Siapa tadi yang mandi? Abby. Ini si Alpha, kenapa dia galau tuh, galau juga. Oh iya, tadinya uangnya tuh mau dibeliin shower ya, satu lagi buat di kamar mandi. Ya ampun. Ya udah kamu makan dulu gih, get leftover. Kita teh sisa apa sih? Tete Aubrey masak ke? Oh, cuman ada pancake doang sama peanut butter and jelly sandwich. Mereka udah kerjain PR kan ya, tinggal beberapa dari mereka aja yang do extra credit work. Wah, Ale tidur sendiri, pintar sekali kamu Ale. Alpha, sini get leftover, makan kamunya. Oke, kayaknya udah gak ngebug lagi ya, gara-gara aku kemarin cabut mods yang go to school. Jadi kayaknya dari situ deh Sabir. Iya, kayaknya. Oke, kita lihat Teteh Aubrey lah. Apple, kamu ngapain diem di situ? Makan sana, yang lain pada makan, kamu juga makan. Lah. Lihat dah si Blarpy. Senyum gitu, gara-gara dia punya banyak teman gitu kan. Di sini ada 7 anak-anak krucil. Yang lucu-lucu. Oke, udah semua ya. Di evolve nih, Teh. Ini juga. Terus, mana lagi? Oh, ini di wit deh. Ini, udah gak usah. Yang lain kayaknya gak usah juga ya. Oke, kita lihat di inventory. Dapat banyak. Kita dapat anggur. Dapat basil, bayam, jamur. Terus dapat... kebalik ya? Ini apa? Ini parsley, ini bayam. Kebalik dong. Bisa breed gak sekarang? Belum ya? Ya udah kita tungguin nanti nge-breed. Teteh main apa ya? Kita gak punya PC ya? Miskin banget. Teh nih main kartu gih. Bisa gak? Play cards with. Siapa yang butuh fun? Kayak gak ada ya. Gak boleh ngomong-ngomong kasar kamu.
Alfa, ya ampun, Teteh Obri ngapain ya? Saya bingung. Teteh Obri nyanyi. Teteh Obri nyanyi, suruh praktis singing aja lah. Walaupun suaranya indah sekali, kita suruh, oh dia dengerin earbud saja padahal ya. Supaya ngilangin galau. Oke, kita listen to Hotel California. Bukan ya, sabar. Jadi gimana nih puasanya kalian? Masih tetap lancar dong? Kita masih ada sisa waktu 5 hari lagi sama si kerucil-kerucil sebelum popo. Sama si kerucil-kerucil sebelum mereka age up. Dan kita bakalan melihat mereka dalam fase teenager. Ah, pinter banget. Cuci piringnya ganti-gantian atuh. Aku dicuciin piringnya sama Adeline. Bagus, bagus. Oke, kita lihat sih. Oh, kamu gak mau kerjain PR ya? Udah tuh kalau kayak gitu mah. Lihat genealogi kamu atuh. Semua oke. Kalau aspiration become friends with 3 other children, become friends with 2 adults. Ini milestone terakhir. Become friends with 3 other children. Siapa lagi ya? Friends-nya dia itu tuh. Kamu mau friends sama Adeline, dia dekat banget. Sama Abby juga dia dekat banget. Sama Olivia tuh. Siapa aja lah ya, nantilah besok. Kita main-main, kita tuh bisa playdate gak sih? Playdate tuh untuk toddler doang ya? Ya udah kamu mau ini gih, main sama si Blarfy, hug Blarfy, terus talk about something, tell story, talk about salmon. Salmon apa yang dibercandain coba soal salmon? Ngelucu soal salmon kan aneh ya? Dia kenapa sih? Dia tuh lagi dalam fase apa sih? Oh laut, pantesan, emotional controlnya dong. Volunteer, kamu mau volunteer gak? Kamu mau mandi-mandilah. Mandi-mandi, jadi kayak orang susah mandi, Gi. Take shower. Oke, anak-anak kayak bisa ngurus diri sendiri ya, sabar ya. Udah Teteh Obri, dengerin suara Teteh Obri. Latihan nyanyi di malam hari. Jadi kalian nilai suara Teteh Obri. Sabar, dari angka 1 sampai 10. Kira-kira Teteh Obri di nomor berapa nih suaranya? Oke, tapi dia pede ya. Dan dia reach singing level 2. Jadi dia sekarang bisa nyanyi lagu folk song. Terus, oh coba. Sing song. Folk. Ini bisa nyanyi Twinkle Twinkle Little Star, The Itsy Bitsy Spider, dan London Bridge is Falling Down. Kita suruh dia nyanyi itu. Coba dengerin kayak gimana. Oke. Ya ampun itu Milky Way dan auroranya indah sekali ya. Sabar ya di belakang. Na 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 na. Aku tahu kalian pasti familiar sama lagu itu. Ya, tebak lagu apa? Oke, habis itu kita suruh si Teteh Obri nyanyi lagu yang Twinkle, Twinkle, Little Star. Pakai bahasa Simlish. Gak ada lagu itu apa? Yang Barney, I love you, you love me, gitu gak ada? Wah, siapa yang tiba-tiba reach level 4 mental si Andy? Kenapa dia? Get better modulus from play arithmetic game on a computer and can upgrade health potion at the science table. Kita gak punya science table, kita kan miskin. Kasihan banget sih masa kecil mereka tuh ya, kayaknya tuh pada sedih-sedih. Oke, semuanya udah complete. Harusnya, mereka udah A semua ya? Wow, keren mereka semua udah pada A dong, I'm so proud. Berarti ketika mereka, oh ya ampun, Andy pinter banget sih, dia ngerjain extra credit work sendiri coba, tanpa aku suruh. Pinter banget dia. Banget, sabar. Jadi mereka sekarang udah gak kayak make a mess gitu sih, sabar, karena mungkin terbiasa aku suruh untuk melakukan hal-hal yang positif, jadinya ya mereka kebiasaan gitu. Kenapa Ariana? Uncomfortable gara-gara Monster Under the Bed? Yes. Beberapa dari mereka uncomfortable gara-gara Monster Under the Bed. Oke, si Andy lagi main Play Pirates sebelum berangkat ke sekolah. Siapa tadi yang mau pipi? Sana pipi lah. Pipi, jangan ditahan-tahan. Oke. Nah, Teteh Aubrey kenapa lagi? Teteh Aubrey lapre. Teteh Aubrey nih, dig dulu dong. Kali aja dapet upgrade parts gitu kan lumayan ya, sabar ya. Terus Teteh Aubrey masak. Ah, udah lama banget gak masak kita. Kita bikin gourmet meal. Makanan yang enak-enak, yang sehat-sehat. Kita bikin apa ya?
pasta primavera atau garlic noodles atau fish and chips atau vegetable tempura. Kita bikin pasta primavera saja party size. Teteh Abri feeling inspired. Dan ya, sampai as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, dan tell your friends to tetap semangat ya sambil puasanya sampai nanti. Waktunya berbuka puasa. Okay. Why Abby, why? Kenapa kamu teh galau mulu? Empatinya berkurang dong. Ya ampun, ya udahlah. Kamu hak Blarvi, terus main sama si Blarvi sebelum berangkat ke sekolah, oke? Okay? Andy pulang, Andy. Udah main ya. Kita lihat si teteh Aubrey. Ini pada nongkrong di dapur. Eh, kita udah bisa breed kan ya? Kayaknya ada yang rusak deh. Oh, nggak ada yang mandi deh. Kita breed si itu sama si ini. Nah, itu dapet. Yang lain lagi. Lumayan kan dapet sun server. Cute. Nanti aku pengen gedein lah kesini ah. Rumahnya tak berbentuk sekali ya ini ya perasaan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena kita emang nggak punya budget lagi. Oke, sekolah dimulai 1 jam lagi. Tete Obri udah kali nggak usah pakai earbudnya terus. Nanti kamu takutnya sakit kuping kan. Kita turn on, turn off, turn off. Ini kita turn on, tapi di situ masih ada terus, nyala mulu. Gimana dong? Why? Earbud turn on jazz. Oke, kita lagi ngedengerin musik jazz. Coba kita turn off. Oke. Thank you. Bon appetit sekali. Makanlah teh. Teteh makan tapi sedih gitu, gimana sih? Wait, kita bisa beli shower. Finally. Apa tuh tadi? Kenapa tuh? What happened tuh? Ya udahlah, kita beli shower. Beli ini kali ya. Ya, gede banget showernya. Oh, yang ini berapa sih? 275, dikit lagi padahal ya. Kalau beli yang ini, Nordic Bed Shower, butuh space yang lumayan gede sih. Mungkin, coba. Ininya di sini dulu, terus ininya di sebelah sini maybe. Kayak gini. Nah, lampunya di sebelah sini. Berarti toiletnya di sini kali ya. Nah, ininya di sini bisa enggak? Oh, bisa. Oh, posisinya gimana ya? Wait. Oh, berarti ini di sini deh. Di mana ini sisingnya? Oh, kotor banget itu sising. Ya. Yaudah, kita nunggu yang ini aja deh biar nggak makan banyak tempat. Oke, lanjut. Tete Obri ini makan lagi lah. Terus ini juga tolong di drink. Terus ini tolong nanti di clean. Terus sikat gigi. Jangan lupa cuci tangan juga. Oke. Anak-anak udah mulai pada sekolah belum? What? Kamu ngapain? Mudu minting. Janganlah. Gak boleh. Kamu sama Andy ngapain gitu? Take picture together dong. Oh, mereka pelukan. Lucu sekali mereka. Ayo sini kita selfie. Yes, Angie. Bagus gak? Aku post di IG ya. No, jangan. Kita pop culture reference. Terus kita heartfelt compliment. Terus kita become partners in crime. Janganlah. Complain about parents. Oke, ini hari pertama. What? Andy is going through a phase. He's found a spirit. Oh, dia jadi lagi dalam fase gitu loh, Saber. Fasenya itu tuh unik banget. Ini yang pertama kali aku ada salah satu child aku yang masuk ke fase pengen jadi animals. I'm a bear. Be the bear. This child will accept nothing less than dressing as an amazing fruit team ruler of the forest. It will feel unbearable to wear any other outfit. Jadi selama fase ini dia bakalan pakai baju-baju kostum. Hewan-hewan gitu. Andy, ini fase apa sih? I'm a bear, I know. Andy, speechless. Serem banget lihat giginya. Kenapa kostumnya mesti yang ini sih milihnya? Emang gak ada kostum lain ya?
Ya udahlah, terserah yang dia aja sana. Oke, dia udah ganti baju lagi jadi baju biasa. Setelah aku komplain ya, Sabirnya udah biarin mereka kerjanya kerja. Sekolahnya pada normal aja, jangan dipaksain study hard, nanti mereka galau tuh galau. Teteh Obri berarti bentar lagi kerja, terus nanti kita lihat Teteh Obri kalau misalnya pulang kerja dia naik jabatan gak ya? Kayaknya enggak deh, enggak hari ini. Kayak nanti Sabir. Teteh Obri mumpung adik-adiknya lagi pada pergi, dia bakalan beres-beres. Di sana beres-beres Teteh Obri. Teteh Obri lagi nyuci ini, nyuci. Terus mau sikat gigi sekarang sebelum berangkat kerja. Tadi lupa nyikat gigi pas bangun tidur, Saber. Ah, rusak dong. Wow. Yaudah nanti di repair pulang kerja ya, Teh ya. Yaudah, Teteh poi-poi dulu, Teh. Poi. Wait, kita disuruh bayar bills. 315 dong. Ya ampun. Oh, kita ada list interview. Apple turun grade ya gara-gara dia ngeprank. Lihat dong dia dapat moodlet fail prank. Nah, makanya jangan ngeprank-ngeprank lagi kalian tuh. Usil banget sih. Apa nih? Alexander God, ngapain dia nelfon Apple? Let's ditch school. Jangan-jangan ngikutin anak yang gak bener. Dia ngajakin bolos coba ke Apple. Ya ampun, kids zaman now ya, sabar ya. Dah, kita lanjut lagi. Oke. Oh, Andy mau ngajakin temennya mampir, sabar. Ada si Max. Boleh, ajakin main, Gi. Dan semuanya return bawa project ya. Disuruh ngerjain project, tapi semua grade-nya oke kan ya. Oke, semua kok. Ya, semua oke. Mereka mau ngerjain project apa lagi? Perasaan kemarin udah ngerjain project, disuruh ngerjain project mulu kerjaannya ya. Mana temennya Andy? Si Max mana? Max Villarreal ya? Mana si Max-nya? Oh, itu. Kenapa kamu sad? Unbearable sadness. From my bare childhood past, and he longs to be in his bare form. Oh, dia pengen ganti jadi bare form gitu. Boleh. Terus kayak gimana gantinya nih? Change into bear. Lucu banget. Oh, dia jadi avocado bear sekarang, Saber. Duh, ngomongnya gimana ya? Avocado bear sekarang, Saber. Serba bear ya. Oke, ya sudahlah. Dan itu bikin dia happy dong. The good days. Ya ampun, pasti anak-anak yang aneh sekali ya. Tapi lucu sih. Oke, Gi, kamu ngomong. Main sama si Max Villarreal. Max, salah kali. Kita call over. Nah, kita ngobrolin soal beruang-beruang kutub ya. Kok beruang kutub sih? Ya, soal beruang-beruangnya. Dia mau ngepel. Apa yang mau kamu bersihin? Tapi responsibility-nya naik, which is good lah. Kita joke about banana. Guys, terus kita... Ih, suaranya dewasa, suaranya gede banget sih. Ini, si Max. Oke. Bukannya kamu lagi jadi beruang, malahan ngomongin dinosaurus. Oke, ngobrol-ngobrol terus. Terus kita tunggu si Teteh Obri sampai pulang. Ya kan? Teteh Obri, kok performance-nya nggak naik ya? Aku suruh dia work hard? Nggak disuruh workout. Work hard dong. What banget deh. Oke, si beruang alpokatnya mau makan dulu. Oh enggak, dia mau beres-beres. Baik banget sih. Beresin. Beresin sana. Throw away. Semuanya throw away. Sambil nungguin Teteh Obri pulang. Teteh Obri pulang jam berapa sih? Jam 5. Oke, bentar lagi dong ya. Yang lain sebagian ada yang tidur, ada yang makan. Dia sad karena dia kangen rumah. Oh, dia rindu adek-adeknya. Lucu banget. What? Kenapa responsibility-nya berkurang? Kenapa Andy? No, don't make a mess. Tidur aja, tidur. Oke. Bisa... Oh, gak usah ya. Yaudah. Oke, Tete Abri pulang dong dari Nguber, ya kan? Bawa 176 Simoleon. Oh, sama Yuki. Yuki jadi penumpang Tete Abri sepertinya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita main Desi 47 Kids Challenge. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama saya di sini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends to done ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif fan. Bye-bye.